kangen banget ya udah beberapa tahun ini nggak ke band-bandan yang kayak gini karena pandemi juga, jadi mengobati rindu lah istilahnya. Kan udah lama juga kita nggak nonton band-band luar, apalagi kayak The Blunder dan lain-lain. Itu kaget juga sih, sempat omong sini gitu kan, kira udah bandnya udah bubar atau udah vakum lagi atau gimana kan. Tapi ternyata karena akhirnya kesini, menyempatkan untuk beli tiket. Pas datang kesini pun ternyata antusiasmenya juga oke dari teman-teman di Jogja ya. Rame dan lain-lain, band-bandnya juga keren-keren tadi, band-band kayak Madman, terus ada Rocket, ya itu keren-keren sih semua. Kebetulan juga datang dari awal, meskipun hujan juga tetap yang datang tetap antusias ya untuk nonton band-bandan. Tapi kucup lah buat di konser karena bisa membawa band-band keren, semoga kedepannya bisa seperti ini lagi. Ini bernostalgia sebenarnya. Jadi kayak dulu terakhir mereka 2011 apa 2000. Pokoknya Berandalnya salah satu band yang dulu, jadi ada 2004 atau 2005 lupa aku. Itu nama acaranya New Pollution, yang main The Berandals, The Upstairs, The Socapeller. Jogjanya ada 666, Dom 65. Nah, acara itu bikin apa ya? Salah satu acara yang bikin aku ngeband sebenarnya. Nah, ini kayak hari ini kayak anjir, tapi memang beda ya sekarang Berandals ya. Sebenarnya aku mengharapkan mereka liar, tapi ya udahlah, itu namanya band kan, jadi ada proses mungkin pendewasaan ya. Suasananya ya ya apa ya, mengingatkan aku lagi pas tahun 2004-2005 itu, kayak anjing nih, maksudnya dulu aku ngeliat orang-orang yang mosing itu kayak dulu 10 tahun aku yang dulu, anjing nih kalau gua 10 tahun lebih muda pasti udah, tapi ya udahlah, tapi emang euforianya mengasihkan, jadi mantap. Mantap. Jadi ya, terima kasih Konseria, semoga sustain ya, semoga acara-acara seperti ini tetap ada, terus lebih banyak apresiasinya, terus ya salut lah buat kalian, sukses. Aku dulu terakhir nonton The Berandal tuh terakhir di Yogyakarta di sekarang jadi parkiran Abu Bakar Ali, yang dulu main sama dinamnya tuh ada seringnya The Berandal, terus siapa lagi lupa saya, dan tahun 2000-an waktu itu main sama seringnya di Abu Bakar Ali yang sekarang jadi parkiran gitu. Di dulu di pelataran gitu, wah, acara rokok ya, lupa aku. Itu aku masih SMP dan sekarang terrealisasi kembali. Asu. Terima kasih konser. Wes nanggap. The Berandal. Terima kasih. Mantap, biar selalu. Hell yeah.